Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menambah jumlah tempat pemungutan suara atau TPS kunjungan. Desain TPS kunjungan lebih bagus dan dekat dengan tempat wisata. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. KPU Kabupaten Situbondo akan menambah jumlah TPS kunjungan. TPS kunjungan didesain semenarik mungkin dan dekat dengan lokasi wisata. Total ada 19 TPS kunjungan yang disiapkan. Tujuannya untuk mendongkrak jumlah pemilih pada 14 Februari mendatang. Dengan TPS kunjungan, pemilih bisa berlibur usai menyalurkan hak suaranya. Yang pertama, agar masyarakat dengan adanya TPS yang pendiriannya dan desainnya ini lebih bagus, dan itu masyarakat lebih tertarik ya untuk datang, kemudian memberikan kesan bahwa pemilu serentak tahun 2024 ini TPS kita sudah standar ketentuan dari regulasi. Lokasi wisata yang ditempati TPS kunjungan akan menggratiskan tiket masuk pada momentum hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Dwi Rendra, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur.